Halo, ketemu lagi dengan aku Koko Beben di Bintang Interview. Nah, di episode kali ini seperti biasa rekan kita Wanto dan juga Belly bersama dengan salah satu seorang artis yang terkenal di Kota Palembang. Ya, juga seorang komedian yaitu Cek Daus. Nah, kabarnya nih Cek Daus sedang bergelut di profesi yang lain. Penasaran profesi apa sekarang yang sedang digeluti oleh Cek Daus? Kita langsung saja menuju rekan kita Wanto dan juga Belly. Guys, kita ketemu lagi di acara Bintang Interview. Ini ya. Aku lagi dua kali di sini. Kemarin sama Cek Maria. Maria. Oh iya. Hari ini kita kemarin sama Cek Maria, hari ini kita ketemu komedian yang luar biasa. Satu lagi ini. Sikok lagi. Kalau wong Palembang pasti kenal sama Cek yang sikok ini. Bukan wong Palembang kalau enggak kenal itu. Bukan wong Palembang asli. Ini dia Cek Daus, Nang Cik Boy kalau kita kenal. Apa kabar Cek? Woi, boyer betul aku nih. Aku mega sekali ya. Aku nih open host aku nih. Iya. Cuma dia open house aku nih, cuma itulah aku ini mau gelok itulah. Jadi, alhamdulillah. Iya. Lainnya nih kalau ketemu Wong Kayo, aku yang lain. Jelasnya lain, auranya tuh nah. Beda. Banyak aura positif lah pokoknya. Woi, rasanya gitu weh. Cek lagi sibuk apa? Ada kan? Caknya di Pal TV, inilah jarang syuting. Ada terus tapi iya. Studio 42 sibuk toh guyon. Ceknya jelas kita di Bekasi sedikit-sedikit. Cek itu toh alhamdulillah nampak sibuk. Sibuk. Kabarnya Cek Daus nih caknya lah ada gawe lain selain jadi pelawak. Gawe apa? Ay, caknya lebih besar lah dari pelawak caknya. Iya. Apa itu? Coba tuh. Udah lumayan nyebutinnya. Kaget ini gitu terkena hukum. Nah. Cek, ngapo tiba-tiba berubah haluan? Berubah haluan? Jadi seorang ini apa? Jadi pengacara ya? Pengacara, lawyer. Kita ini kan sudah tahu, biasanya kan Cek Daus ini ngelawak. Aku juga tidak nyangkul loh. Tiba-tiba seorang Cek Daus, aku terkejut nanya kok profilnya SHMH. Wah, boleh lah. Biasa kan ngelawak Cek Daus nih kan? Iya, biasa kita ketemu kita yang ngelawak. Ya, aku tuh tidak nyangkul kok pacak uang ini sekolah. Ya langsung itu lah. Dia ini kan kak tidak nyangkul lah kalau di TV yos pelawak tiba-tiba jadi seorang yang serius. Bentar. Aku nih dari tadi rangin. Aku ini mohon maaf itu. Karena udah ngebel aku ini bro. Wah. Kapolda. Mau tadi nyangkul aja. Paling kecil kalau ini das nyangkul tadi. Gasok. Pas aku cek leasing. Leasing berarti enggak ada. Tapi alhamdulillah walaupun banyak tunggahan banyak juga job jadi mana. Oh, buguyur betok, buguyur. Kalau ngimsing-ngimsing buguyur. Cara gawe hidup. Bukan mulai tahun berapa mulai sekolah tuh mulai. Woi panjang tuh. Sekolah yang mana? Kok SD sih? Bukan baca jadi SHMH. Oh kuliah lagi. Woi kuliah toh terima kasih. Sekolah lagi. Sekolah tuh kalau tuh. Ya karena dunia entertain itu, saya pernah bercerita sama kau tuh dunia entertain ini kan banyak generasi penerus toh. Selagi kita ada kemampuan, ada apa untuk belajar, ya belajar, sekolah. Ya. Ini kadang-kadang duit ada, kemampuan ada, cuma tidak kalah sekolah. Dulu aku pengen, nak kuliah apa-apa, ya tapi terbentur orang tua susah kan. Jadi gue dapat support dari kakak, kalau kau cuma tamat SMA, susah. Benar juga, akhirnya kuliah lah gitu. Masuk. Nah ini santai be. Masuk kan? Nah, Pak Ustaz. Ini Ustaz. Ustaz ini Ustaz Ibnu namanya. Pak Ustaz. Ustaz ini Haji. Repot Pak Ustaz ini nah. Ustaz Haji. Kelemahan kan? Cuma makan dikit. Ya. Ustaz Haji. Oh, Ustaz Haji Ibnu ini guru spiritual di sini dia nih. Tapi kalau ada yang serangan-serangan masuk, bisa jin-jin apapun dia berbacua. Ada kesurupan Ustaz ini kan? Pernah ada kesurupan sini, Cek? Hah? Pernah? Mario? Pasti Cek Mario
yang tenang semua. Oh iya, astagfirullah, nyapi, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti iya, sudah kuat. Alhamdulillah. Tapi tidak tahu, rekan ini kesurupan juga tak? Tidak, tidak pernah kesurupan aku. Malah antu berlari kalau juga aku. Antu ini kalau tidak kesurupan, juga tidak berubah. Jadi aku berubah. Nano. Cek, cek dah sini kan S. S berapa sih? Pokoknya sudah terjun ke dunia hukum. Nah, kami ini sebagai konten kreator cek nak nanya apa? Nanya apa? Dia mau ke apa tadi? Apa tadi? Tanya tadi. Oh iya, tadi itu masalah apa? Sebagai konten kreator ni agak susah tuh. Kalau kata wong tuh kalau ada tersinggung biasanya. Makanya, kalau aku potong baik. Kalau kita yang namanya bermedsos hati-hati nih. Yang galak cak kepala maniga itu. Kapan kita jinga di Instagram? Cak betakaan. Cak betakaan. Misalnya Wanto, cak kepala mana wak nang noy ini. Misalnya kan ini viral, punya viral buat cak ini viral sesaat. Cuma uang luat jingoknya. Kalau nak viral buat konten ini cak Maile, ya Studio 42, lucu tonton gua boleh duit. Ini buat konten apa? Buat status yang aduh. Lagi kalau untuk kata-kata kasar ya. Oh, kasarnya anak guguk kau katanya. Iya. Tebua, pantat benar. Betul lah kan ini banci. Eh, wantor ini betido tapi cak lanang. Cuman ecek-ecek banci be. Cuman ecek-ecek lanang be. Jadi pesan-pesannya bahaya, jangan galak yang hal-hal yang apa namanya buat yang tidak benar. Ngatosianu ini tidak ribut dikit mulai. Kau tanya atau aku ini jarang asap di grup. Memang aku ngeri toh grup WA ini. Oh, iya. Grup HP WA ini ada kurang lebih 53 grup. Wow, banyak itu. HP aku itu iPhone 12. Aku tak sama toh. Mau apa ya? HP pun paling mahal toh. Aku berakit deh ini. Jadi karena ada kucing gue perhatikan di grup-grup ini ada eskatuan akhirnya kayak aduh ribu padahal tadi tuh cuma main-main itu kadang-kadang memang sudah ada perdamaian cuma tidak lama kalau sudah ribut kan ribut damai pasti tidak tercat dulu lagi iyo. Ibarat panci lah sudah bolong tuh dapat walaupun sudah ditampel masih ada yang bolong iya bukan apa kan kita iya nggak apa lah benjingannya ya tiba-tiba terupa lalu masuk penjara kenapa katanya saling kata siapa katanya siapa toh katanya kenapa itu tangkap polisi katanya kenapa dia bikin status saling kata katanya alang kebuyannya akhirnya apa kan keluarganya nggak ngeruruin ya siapa nggak ngeruruin mereka dia iya. Sambil makan asli kali makan ini minuman kali ini mesti dapat sponsor ini sih jingok guys nah, ya ampun anak kelemaknya kami ini nah wow ini pempek iwak belido ini ya itu bukan belida itu ikan tapa oh iwak tapa makan ini santai be, tempat cek daus ni pokoknya disedio ke kalau. Yo, aku ni tu kalau tamu-tamu datang aku lagi syuting ni tunjuk makanan ni apa cuma duit kat TikTok. Itu yang terima kasih ya. Itu yang kelemahan di sini lah juga. Iya, tidak balik gitu. Tapi dia makan tu santai be. Jadi ini tidak apa-apa dimakan ni. Tidak apa-apa. Bolehlah. Bukan kameramen tu mana makan. Masih kuasa, Cak. Belum lebaran. Oh, masih kuasa ya. Masih kuasa. Cuka. Ini namanya cuka. Cuko. Jakarta Sara ini mencarinya. Ada sih ada. Cuma pimpinya biasa-biasa aja gitu. Beda dengan pimpin Palembang. Iya. Kalau pimpin Jakarta tuh ada juga orang-orang Palembang yang bikin di sana kan. Tapi agak beda rasanya. Tapi ada yang lemak juga. Kawan aku ini lapar nih acaknya. Sama gak sih, kenyang? Gak boleh ngomong kak, kalau sambil makan. Jadi aku diem aja. Sama gak sih, kenyang? Ini loh, sama gak sih, kenyang. Gak ada banyak aja aku. Lapar nih acaknya muda ini. Bukan habis dari mana kan? Jauh kak, aku nggak. Lalu mobil ya, bu. Ayo. Tisu ya, katanya. Oh, lagi dia putih suku loh kak. Tinggal telepon baik kalau cek daun sih. Kalau mati lampu dia nelfon PLN. Oh, iya loh. Bungkal loh.
tahu. Batu lampu kat mati dari pun cek daus dari. Iyo, pendek baju. Nah. Oh, jom kita lepas. Lepas siapa lagi? Lepas menteri. Cek daus ni termasuk apa? Salah satu pelawak yang sukses juga. Oh, masih banyak yang sukses. Kalau kita ni kan cuma anak bawa weh toh. Enak. Isara sebutan cek daus kan, omong emang punya studio apa tu? Tu apa? Memang dari studio 42 dewek yang nulis ke kata cek itu apa ini? Dulu penyiar radio Hang Tua, jadi radio Hang Tua memang dulu kan ada lagu-lagu kenangan, tempat-tempat kenangan. Lagi selamat malam, punya siapa ini? Saya cuma telepon ya? Iya. Cakap itu kan, cakap itu wibawa ya? Kapan yang meraih, kurus gitu kan? Kurus sih, daus ini, katanya daus ini. Ya, akhirnya itu radio formal yang tua zaman dulu. Masuklah radio musik. Nah, itu segmen gitu nih. Nah, ngilo-ngilo lah ya. Kalau radio musik dulu kan, memang dia pakai cek. Kalau cek radio cek untuk jenangnya cik. Jadi cek sama cik. Kalau banci? Hah? Kalau cik, kalau banci? Iya. Nah, tapi gue gak cintai. Gabung, gabung. Nah, itu panggilnya cek daus. Zaman dulu kan Cek Irma, Cek Eka, Cek Santi. Ini lekat lah sama nama Cek. Oh, berarti dari awal itu dari radio kan? Dari radio. Karena juga bahasa Plembang, Cek Cek. Kita bisa main ini karena radio. Jangan lupakan siapa yang membesarkan. Kita bisa main ini karena TV. Karena radio, karena pal TV. Jangan lupa siapa yang membesarkan kamu ini. Kita lepakan, baca kepakam sedikit. Laju lupa dari mana kita besar. Kita besar. Lupa kulit kacang. Nah, iya. Kita besar dari radio. Kita besar dari Pal TV. Ya, terima kasih ada Pal TV. Cek Dausnya besar radio. Dari besar dari Pal TV, besar dari radio. Kau besar dari siapa? Besar dari sini. Besar dari maknya. Cek, baru-baru ini kan Cek Daus nih ngobrol-ngobrol sama seorang Helmi Yahya. Iya, tinggi kok itu di YouTube. Iya, di YouTube. Tapi sayang kan suaranya tuh agak kurang ini ya. Iya, rusak ya. Benar. Mungkin pengeras suaranya kali. Iya. Helmi Yahya, karena aku dengan Helmi Yahya ini sama-sama Yahya. Oh. Helmi Yahya, Cek Daus Yahya, Cek Mina Yahya. Lah, gagal lo lagi. Helmi Yahya. Satu keluarga lagi, Cek. Kayak Helmi itu motivator gitu. Selalu semangat untuk seniman-seniman, budayawan-budayawan Palembang agar lebih berkreatif lagi. Bagus ke Elmi itu, ngajari gitu. Kapan kalau nyingok ke Elmi itu buat konten YouTube, asal dengar dapat miliar bersau benarnya. Wah, wow. Waduh, tekanja saya. Berapa kita mengijakannya lagi gitu kan? Kapan buat ini? Jadi termotivasi gitu tuh. Pada intinya, kalau gue bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, benar tak? Pengen cek ke Helmi, cek waktu kan sering buat konten YouTube ini kan ya mesti aku bayar anak-anak gua berbagi, kaki asal dapat hasil kok pendek pak cuan. Ini nak jadi pelawak juga cek, cuman dia ini kadang lucu kadang tidak. Dia ini pernah ngelawak di mana? Di gedung ya? Tidak, itu siapa loh? dia ngelawak, orang kati yang ketawa. Kati yang ketawa? Kati yang ketawa. Bayar nonton berarti? Bukan. Rupanya wong itu tidak dengar. Oh. Tidak lucu aku. Ya. Aku memang ketawa kalau tidak lucu. Apa tak? Jadilah. Pakai nasi tak? Bukan. Kawan-kawan ke berapa? Oh, coba sih cepi. Ini Koko. Dulu sini kau apa? Ini Koko. Ini bos kami. Ini konten kreator kan ini. Bos kami. Oh, iya. Jadi kamu ini selain bikin konten-konten ini, kerja di Indosiar juga. Yo, alhamdulillah. Aku dulu tadi Indosiar dulu. Apa? Borong? Hah? Apa jadi? Tak tahu aku apa ya? Aku dah. Karena ada ditawar. Ya, tapi aku tak jadinya nih. Mungkin Cek Daus nih dijenguk orang Indosiar nih. Apa? Tidak tinggi, takut ngajak Cek Daus mahal. Iya, mahal. Takut sekelas sulit. Takut tak terbayar. Sambil makan. Sambil makan. Di dalam aku pepe ini. Ngulek pakai kaki ini. Penonton yang di rumah di rumah. Yang mungkin ingin mensponsori kita. Ini kita sudah disponsori. Oh, pepe. Bukan ini, bukan. Tidak usah ini sebut brandnya. Kaget baik nunggu ada yang nak ini apa? Nah yang endorse lah. Nah endorse. Bukan raya kamu kejingo ada pecah. Kejingo.
Soalnya banyak kamera kami nih. Di situ, di pojok itu sih. Oh, di situ ada kamera tersembunyi ya, cuaca. Kampol, wae. Asli rumah mana, Cek? Maling nanya aku. Pasal kita berdua beda sih kan. Kita tempat suatu. Iya, asli rumah mana, Cek? Wong tahu kan Cek Daus ini mau Palembang nih. Iya, asli wong kan hilir. Oh. Nyelir, uang ika-ika itu kalau bapak pedagang kan terhawur, kalau mama daerah OI juga masih daerah Tanjung Pinang dan Bukan Batu aja. Tapi toh kalau beberapa bahasa aku bisa dikit-dikit. Kalau kebenaran mimsi adu-adu kumring itu bahasa kumring dikit-dikit. Contoh bahasa kumring? Bahasa kumring ya, cuti-cuti jaga di niku wih. Ala kebangi nah oi katanya. Wah, di pempe. Pega katanya. Berapa? Bahasa Arab di sini. Bahasa Arab dikit-dikit juga. Coba bahasa Arab. Assalamualaikum. Ismi Firdaus, ana min Palembang. Lo anta min aina? Nama saya Firdaus. Asal saya dari Palembang, anta min aina. Bahasa Arabnya buah yang paling lemah. Hah? Buah yang paling lemah. Buah kuenya. Oh, salah Cek, buah yang paling lemak alpukat. Oh, alpukat. Apa sih? Kalau burung misalnya di pojok pohon, apa wajam di sana apa dia? Apalah? Bahasa Arab. Lambat tentu. Bahasa Arabnya, wong yang galak ngebuk wong. Yang galak ngebuk wong. Yang galak ngebuk. Kalau kalau memukul tuh bahasa Arabnya doroba yang deribu, doroba memukul dia deribu, pukul lah lah tadrik, jangan kau pukul. Wah, singkatnya? Singkat. Ada singkatnya apa itu? Al-Gojo. Oh, itu bahasa Arab? Iya, Al-Gojo. Aku kira ini bahasa mana? Tapi Cek Daus nih, walaupun dia ecak-ecak buyan, no, padahal pinter. Pinter, lemak lah ecak-ecak buyan padahal pinter. Daripada ecak-ecak pinter padahal buyan. Ini lebih parah tuh ecak-ecak buyan, taunya memang buyan. Kita nyapa di biasa-biasa mereka. Yang penting kalau belajar baik, kalau baca. Kalau yang bahasa-bahasa itu kan, belajar bahasa itu, kadang-kadang kita dengar kiri kanan ini lah. Wuh, jingok Cek Daus. Jamnya, wow. Oh iya, itu memang jam itu lah. Iyo. Ini jam mati bekal. Oh, enggak apa lah. Jadi kalau di bekalan apa, tangki seperti itu nih. Putus gini lah ya. Selain jam dan jatuh. Silo mata aku dari tadi jingok jam itu. Iya, pas tahu saya cerita-cerita, aku jingok jam itu lah. Iya. Kilat ya jam itu. Oi, emas nih. Wow. Batu kakak tadi. Ini senang gilu ya. Enggak keberatan gitu. Senang gilu nih. Itu setengah kilo, Cek? Iya, setengah kilo. Oh, setengahnya kemana? Yang kilo juga, Cek. Selain jam juga, ada cincin juga. Ini kan sekedar aksesoris, Pak. Jadi, kalau dunia lawyer tuh harus ada pernah-pernik dikit. Beda, ya? Pernah-pernik dikit, jadi gue yang jam, ada cincin. Jangan kosongnya. Lama-lama nanti nyanyi kok ke Paris, ya? Amin. Ini kan ada cincin, ada ini. Bentar lagi, 2 bulan lagi lah yang kontak. Ada MC ini Cek Daus, ada dokter. Itu cukup lama ini mewah jadi lah. Alhamdulillah, Bu Goyor. Yang penting ada job MC. Cukup untuk main kreditan. Ada lho? Iya. Cek Daus ini kreditnya mobil, rumah, helikopter. Ini kreditan Tamiya. Tidak terbayar gue loh. Tapi makan di pempeknya, kok? Itu sama rumah lo. Duduk udah pak, oh. Duduk nyantai pak. Iya. Nyantai pak. Ada yang kayak tanya gak dari kru ini? Banyak kru itu. Banyak kru kami ini. Alhamdulillah selalu solid. Iya. Alhamdulillah sudah. Yang penting kompak, oh, kebersamaan. Kebersamaan. Itu. Penting. Kedua jangan sering budi. Iya. Dulu kenal ya? Kenal ya? Cak kenal ya? Siapa lagi kira? Siapa? Ado. Kok kan enggak usah disebut nih namanya. Dapat duit, dapat duit tips kagak tahu-tahu kan masuk antok dewe. Ah. Ai enggak pernah kalau antok. Lain. Iya. Lain. Udah.
Dan pokoknya mau kasih untuk Cek Daus sudah nyempat ke waktunya hari ini. Makan dulu aja apa biasa. Ya pun kita rasanya mendapatkan angin sejuk hari ini. Iya, ada AC oleh. Iya. Pokoknya gua kan kalau gua kan bertamu di sini biasa-biasa aja. Iya. Yang penting kita silaturahmi terjaga, kita saling ngeruruin. Jangan tiba-tiba kamu di sana kita ini enggak saling ngeruruin, itu kan enggak boleh. Tiba-tiba hilang ya. Hilang. Terumpat-tumpat dia nubul. Nubul. Ada tendang tibanya dia. Hai, kurang ajar itu. Berasan. Makasih untuk Cek Daus kan. Seraso ketemu Helmi Yahya. Bapak Helmi Yahya itu sama bapak aku itu mohon maaf aku ketemu bongkar dia. Wong tua ke Helmi itu sama wong tua aku itu sama-sama wong tua. Jok sama-sama berdulu. Makasih pokoknya, terima kasih untuk guys, pokoknya kawan-kawan yang sudah untuk yang nonton, pokoknya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan Cek Daus, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, pokoknya kalau kamu nge-like, tunggu be, ada hadiah dari Wanto. Pokoknya kalau yang nge-like untuk akunnya Wanto ini, kami doakan pergi haji 10 kali, kami doakan rezekinya berlimpah, banyak, kami doakan segala urusannya lancar. Amin. Terima kasih untuk yang tidak nge-like, tidak subscribe, kami doakan pintu hatinya terbuka untuk nge-like. Bagus dong. Siap. Pokoknya mau kasih untuk kawan-kawan yang sudah nonton, terima kasih untuk Cek Daus, terima kasih untuk seluruh kawan-kawan yang ada di sini. Ya. Pokoknya ribuan grup gitu. Ya. Oke, mau kasih kalau main toto kamu sudah bertandang, kamu lama makan pempek. Terima kasih banyak yang belum makan juga. Oke. Kalau main toto enak banget. Alhamdulillah, terima kasih. Dan sampai ketemu di Bintang Interview selanjutnya. Bye-bye. Baik, kita balik. Balik ya. Itulah tadi bincang-bincang rekan kita Wanto dan juga Belly bersama dengan Cek Daus. Nah, buat kalian yang suka dengan konten ini, silahkan subscribe dan juga berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng agar kalian bisa mengikuti video-video dari Bintang Interview selanjutnya. Sampai jumpa di next konten.